ada kelingkuran masuk, gak tau salah gedung sebelahnya. Maaf ya. Mana lagi? Baru aja saya check-in, udah mau boarding, sekarang langsung pesawat. Kita mau ke England. Ngapain aja gue di Inggris? Saksikan ya. Ya, kita udah boarding. Sekarang bakal flight menuju Doha. Kapan semua aja. Itu saya masuk 4 jam, baru kita ke London 3 jam, pulang itu. Jadi sama di pesawat, nggak apa-apain. Gue anaknya anti mau banget, jadi mungkin gue nggak tahu deh. Gue mesti hitung jam dulu, biar gue nggak terlalu jet lag banget bisa ke sana. Jadi gue sekitar jam berapa mesti hitung dulu nih, kurang lebih hitung, oke? Lanjut. Ya, kita baru selesai transit di Qatar. Sekarang langsung menuju ke London. Kita naik pesawatnya yang double cabin gitu. Pertama kali gue naik, enggak sih, dua kali. Waktu ke Korea naik double cabin juga. Kalau orang kita bilang Jawanya medok, nah itu di sini Inggrisnya medok, accentnya Inggrisnya British, the original one. Kita baru sampai, gue mau claim baggage dulu ngurusin ini karena gue bawa gitar, mudah-mudahan nggak dipersulit karena gitarnya kita sering $5,000 harusnya sombong. Oke, saksikan terus, jangan kemana-mana. Baru aja yang gratis.
agak horor ya. Agak horor, takutnya kalau ketemu madam kan. Ketemu hantu madam. Itu tiba-tiba ada yang ngelus-ngelus kan. Oke, jadi sekarang gue tahu alasannya kenapa di seluruh dunia ini gitar pakai kayu yang premium itu, yang standarnya kayu buat kita tuh, kenapa dipilih mahoni sama maple. Ternyata memang di luar negeri ini pohon maple hampir sepanjang jalan ini pohon semua. Sama kayak di Asia, terutama di Indonesia, di pinggir jalan pohon mahoni semua. Jadi memang ya satu grade lah antara mahoni sama maple buat gitar, makanya gue mau fokus. Kita lagi ada di stasiun Senen. Udah bagus banget tuh stasiun Senen sekarang ya. Ini yang mau ke Semarang ya, ke Jogja. Mau ngambil ya, ini stasiun Senen. Di sebelah sana ada Ponco tuh kan. Platform 934. Ada yang tahu enggak ini? Platform 934. Yang punya nyali aja yang berani nabrak. Iya. Kita ke sana ntar ya. Ini kita ke sini ya buat foto-foto bisa pagi aja. Antrinya ajok. Ini pada ngantri. Mau lihat merchandise-nya. Brazil, Jepang, dan Amerika, okay? Dan gue dari perwakilan dari Southeast Asia. Jadi alhamdulillah bisa mewakili Asia Tenggara dan juga kalian semua yang ada di Indonesia, para YouTuber musik. Karena yang ada ngatur bukan gue yang mewakili, oke? Okay? Lanjut! Ini di depannya aja udah keren banget, banyak ada layar dan beberapa footage-footage gitu. Banget. Emang orang sini tuh simple tapi kece desainnya. Emang gak tau kenapa, emang Inggris tuh harus mati kok. Atau salah gedung sebelahnya. Maaf ya. Assalamualaikum. Hi, we're here for the artist residence. Yeah, okay. Again, thank you.
dari artist and residence di London. Sekarang kita bakalan tour untuk keliling kayak apa sih studionya YouTube di London, oke? Okay? Tunggu ya. Selesai workshop tentang produk terbaru dari YouTube, yaitu YouTube Music. Mudah-mudahan insya Allah cepat rilis di Indonesia, karena bakal banyak fitur keren, karena itu adalah sebuah platform digital yang hampir sama secara garis besar, dan banyak fitur-fitur yang lebih oke pastinya, karena mereka udah riset dan lebih menguntungkan untuk para musisi menurut gua. Ya mudah-mudahan bisa segera rilis di Indonesia, launching di Indonesia, di approve sama semua label secepatnya proses, karena kita masih dalam proses untuk terms-nya, untuk undang-undang dan segala macamnya, untuk perjanjiannya, jadi mudah-mudahan sudah di Indonesia, oke? Okay? Terima kasih sudah ngikutin untuk yang hari ini, kita lanjut lagi ke hari esok. Habis ini masih ada happy hour, after party-nya acara ini, Artist and Resident, gua diundang ke sana, mudah-mudahan kita bisa hangat dan seru-seruan lah, oke? Okay? Thank you! London, gue sekarang lagi naik taksi khasnya London, taksi khasnya Inggris, ini keren banget. Jalan mundur karena ya berhubung okay. Bos-bos saya perempuan semua, saya ngalah biar mereka duduk nyaman. Saya biasa naik kelas juga di sana di Indonesia, biasa gantung malah di luar. Ya gue mau lagi tadi sempat ke King Cross Station buat belanja lagi, ada titipan teman-teman merchnya Harry Potter. Kalau gue nggak beli di sana, nanti gue mau, karena ada entah besok atau lusa gue bakalan ke Warner Bros Studio untuk lihat studio behind the scene-nya Harry Potter. Jadi gue bakal belanja di sana aja. Mungkin banyak size yang sesuai sama ukuran gue. Hari ini kita mau jalan-jalan cari boutique store brand Rick Owen sama ke Dover Street Market. Soalnya banyak barang-barang yang high piece. Jadi tonton aja selama seharian ini. Gua ngapain aja bersama dua orang rekan saya. Check it out. Statue yang khas banget di setiap Rick Owens store, cuman gue berharap dapat yang bangku, cuman gue dapat yang statue-nya yang hanya palanya doang. Gue pengen duduk di bangku dia yang lebih menjengkang tuh, gue keren banget. Berlihat-lihat, ini masih store pertama kita kan. Aja selesai belanja di Rick Owens store, brand kesukaan gue, cintaan gue, ya gue bisa foto di statue tadi, dan gue kirain tadinya yang di London store ini statue-nya atau patungnya itu yang dia bangku yang lagi kayang itu, kan ternyata cuma yang kepalanya doang. Ya mudah-mudahan next time suatu hari gue bisa ke tokonya yang di New York atau yang di Italia langsung. Oke.
lebih banyak. Gue hari ini beli kaos sama celananya doang habis 12 juta. Apa hedon ya, nanti jangan sombong. Ambil kayak vlogger-vlogger yang lain. Ya gue habis 12 juta buat belanja ini doang, celana jeans sama kaos satu. Ya kita akan muter-muter lagi nyari barang-barang fashion. Mumpung lagi di sini. Sikan terus, ikutin dong. Ya ini gue lagi di Oxford Street. Tempatnya di ada satu distrik yang isinya sepanjang jalan ini kafe semua. Ini kalau di film-film biasanya kalau lagi kejar-kejar sama penjahat pasti masukin ke tempat-tempat kayak begini nih. Ini khas Eropa banget, nggak di Inggris, nggak di Prancis, nggak di Zurich segala macam, pasti ada tempat-tempat kafe kafe di sini. Di ini juga banyak ya, apa, Italia. Di apa yang banyak kanalnya? Di Venice juga banyak. Di Venice juga banyak yang ini. Pokoknya khas banget. Gue sih yang selalu yang antri masuk itu begitu tempat kali ngatin langsung. Ini yang dipakai di sini kejar-kejaran penjahat sih ini. Tabrak-tabrakan di masuk ke gang sempit terus ada orang di kafe tabrak-tabrakin namanya. Terus gue ngeliat fans keren banget tuh. Mana? Oh itu. Jadi ini kameramen kita dari tadi ketilep mulu karena pendek dari jauh tuh. Ketilep sama bule. Kan buat konten. Terus gua nyariin tuh ya kan, mana tuh orang? Ketemu nih. Gua sekarang ada di Piccadilly Square. Piccadilly Circus. Piccadilly Circus. Ini ada monumen, gua enggak tahu nama monumennya apa, cuma keren banget. Ini khas Eropa banget ya, begini. Di sekeliling ini ada gedung-gedung bagus banget, jadi lo bisa lihat di sini di sekeliling ini ada gedung-gedung bagus banget. Tapi ada mallnya juga dan ini fountainnya keren banget. Sih, ini khas Eropa banget di sini. Gue di tengah-tengah apa sih namanya Piccadilly Circus, jadi ini keren banget. Ini tuh kayak ala Times Square gitu. Iya, ini ala Times Square gini udah kayak mallnya gitu. Ini antara Metropolitan ketemu sama jaman-jaman Renaissance lah, pokoknya keren banget. Gue mau ke White Tree, jalan kaki lagi karena balik sana. Ikutin lagi, oke? Bentar, pegang. Masih dia balik lagi ke Oxford Street, cuman ini distriknya agak berbeda, agak lebih dalam. Kemarin belum sempat ke sini karena gue udah keburu mau mampus, pinggang mau patah, kaki mau copot, jadi harus balik ke hotel istirahat. Jadi hari ini kita akan gombok-gombok lagi, oke? Gue udah belanja Converse. Ini pokoknya yang gue beli di sini adalah barang-barang yang kayak kebanyakan collabs, jadi yang di negara lain tuh nggak punya. Kebanyakan karena ini koleksi barang sama toko atau brand lokal kepunyaan Inggris. Gua beli di Kiss sama X Good Hood sama Converse Agnet Good Hood. Makanya Good Hood deh. Gua rasa kayak punya Robin Hood nih. Quick, 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 quick. Warnanya DRM banget ya? Yang rasa tradisional lah, jadi orang Inggris gitu. Gak terlalu hotel. Thank you. Bye bye. Hi. Gak terlalu turis-turis banget nih. Dan dapet di sini, gua dapet bagian kamar paling atas ada rooftopnya di loteng biar kayak siren. Bila siren. Pokoknya gua mau di sini mau bikin lagu. Lagunya apa? Tungguin aja. Gak kebayang sih, gue tidur di lantai paling atas.
gue harus bawa koper gue segede gitu ke lantai tingginya. Gue lagi mikirin gimana caranya gue kata tuh. Ini kopernya, ini tangganya. Aman lah. Alhamdulillahnya di rumah gue juga tangganya begini. Bisa naik turun tangga tiap hari. Welcome to my cribs. Ya, jadi ini kamar gua. Selama di sini. Tapi view-nya agak spooky sih di pasang. Sama, gua juga di atas. Rumah tua dan itu. Kayaknya enggak ditinggalin deh. Ini takutnya ada yang ngomong. Udah. Begitu. Begitu. Sambit mengon. Oke. Backlight. Jadi sekarang ini kita sedang menuju jalan apa, Mal? Daerah Covent Garden. Ya, daerah Covent Garden. Di situ ada toko merch-nya Harry Potter paling gede, gua rasa. Nama tokonya House of Spell. Jadi mudah-mudahan gua bisa beli merch-nya Harry Potter karena kemarin waktu di King Cross Station gua nggak dapet di. Gak banyak pilihannya, gue pengen nyari kaos sebenarnya buat tadi ya, buat oleh-oleh buat istri gue juga, karena gue sama istri gue fansnya Harry Potter. Oke, jadi ikutin aja ke seharian gue untuk hari ini, ngapain aja, kemana aja, banyak banget destinasi yang gue kagak tuju, kira-kira 4 atau 5 destinasi hari ini. Oke, jadi ikutin terus vlog gue selama di Inggris lah ya. Sekarang lagi di Trafalgar Square. Ribet banget di kampung lah. Harusnya kita bisa foto bareng Big Ben karena Big Ben-nya cuman enggak kesini. Jadi misalnya di sana tuh Big Ben lagi direnovasi. Harusnya orang foto dari monumen itu tuh yang orang naik kuda, gua nggak tahu monumen apa namanya, mereka bisa langsung view-nya belakangnya langsung bikin, harusnya gua sayang banget nggak bisa. Jadi kita ya foto-foto di sini aja. Gua pengen foto di fountain deh, di air mancur. Gua kayak mendengar sound-sound bunyi musik di sana, mungkin lagi ada cara atau mungkin dari speaker, gua nggak ngerti. Dan gue selalu, dari dulu, dari zamannya lagi ngetren-ngetrennya teori konspirasi antara Inggris dan Amerika dan segala macamnya, gue selalu penasaran kenapa Inggris itu selalu berhubungan sama Egypt ya, sama Mesir. Gue misalnya tuh di jurus sana itu masih ada monumen pagan. Gue gak ngerti apa hubungannya, karena setahu gue Inggris itu di awal berdiri kerajaannya entah mereka menyimpangkan apa mereka udah masuk ke Kristen atau langsung kerajaan Kristen. Mereka Anglikan emang ya? Di sini ya, gerejanya Anglikan ya? Sini Anglikan ya? Apa kak? Anglikan atau Ortodoks? Ya antara Anglikan dan Ortodoks lah tau gue. Ya semoga Vatikan karena mereka punya sendiri. Mereka gak mau tunduk sama Vatikan mereka. Ini keren banget. National Gallery gue pengen masuk cuman kayaknya kan belum buka juga jam segini nih, masih agak pagi. Pengen nyebur ya? Iya, airnya sama kolam renang Teledrum berdingan ini. Lagi ngetren banget motor-motor monkey.
customer yang di custom dari Mencepe, ada yang dari, ada yang berjadi juga, ada Gorilla, ada Honda Maki, dan ini adalah Harley Davidson. What? Ini bloknya pakai WL, bloknya pakai blok WL, gue gak tau namanya apa, shovel head atau apa, tapi single cylinder, bener-bener custom. Oke lah. Dok. Punch. Ternyata hari ini gak bisa full jalan-jalan karena waktunya gak banyak. Jadi kemungkinan jalan-jalan ke istananya besok sekalian syuting video klip. Sekarang aja kali ini bikin behind the scene ya. Syuting. Syuting apa, Gon? Video klip. Lagi syuting di London Ice. Gun, Big Ben-nya lagi di ini ya? Alhamdulillah, Ambo nyampe juga, jangan kadang.